Halo Tribuners, aku Mega Setia. Inilah berita terkini yang lagi hype banget. Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono Tribuners disebut akan menjadi calon tunggal Panglima TNI, akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada masa pensiunnya pada tanggal 21 Desember 2022 mendatang. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menilai Yudo Margono ini adalah sosok yang tepat dan layak untuk menjadi Panglima TNI ini Tribuners. Nah, sebenarnya apa ya Tribuners kelebihan dari Yudo Margono sehingga layak dinilai untuk menjadi calon Panglima TNI? Berikut Tribuners informasi selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP Rudianto Jeng menilai sosok Laksamana Yudo Margono layak menduduki posisi sebagai Panglima TNI. Menurutnya, Yudo Margono memiliki ketegasan dalam bersikap. Yudo Margono merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 tahun 1988. Berbagai jabatan strategis pernah diemban Yudo Margono. Seperti pada tahun 2018, Yudo Margono dipercaya menjabat Panglima Komando Armada 1. Dan pada tahun 2019, Yudo Margono menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, berbagai tanda jasa bintang dan Satya Lencana diperoleh Yudo Margono. Diketahui Tribuners, Yudo Margono telah mendapatkan sejumlah brevet bergengsi selama berdinas di TNI AL dan lain-lain. Lalu brevet kesehatan TNI AL, brevet Trimedia, brevet PT AL, brevet kehormatan Hidro Oseanografi, Wing Penerba TNI AU, dan Wing Penerba. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyebut Yudo Margono telah menunjukkan kapasitasnya dalam membangun TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh. Itu tadi Tribuners berita terkini yang lagi hype banget datang dari calon Panglima TNI Yudo Margono yang dinilai Tribuners layak dan tepat untuk menjadi pengganti Jenderal Andika Perkasa. Well Tribuners, bagaimana nih menurut tanggapan kamu? Apakah setuju dengan salah satu pengamat yang menilai bahwasanya Yudo Margono tepat dan layak untuk menjadi pengganti Jenderal Andika Perkasa? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Don't forget like, comment, dan subscribe. Bye-bye!